أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الباب السابع في التعادل والترجيح. Kemudian kita masuk kepada bab seterusnya, yaitu pada ta'adul dan tarjih. Jadi sehingga sini musannif telah pun selesai menyatakan tentang ma'rifatu adillatil fiqh ijmalan. Sekarang masuk kepada bahagian yang kedua daripada usul fiqh, iaitu kaifiyatul istidlal biha. Dan bab yang ke-8 menyatakan tentang halul mustafid. Kemudian kata musannif di sini, al-muradu bit-ta'adul istiwa'ul adillati duna an yakuna li ba'dihā maziyyatun 'ala ba'dihā al-akhar. At-ta'adul lughatan at-tasawi. Lughatan at-tasawi. Wal murad bi ta'adul di sini ialah dengan makna istilahi. Iaitu istiwa'ul adillah, sama beberapa adillah tanpa ada salah satu daripada adillah itu berbeza daripada satu yang lain. Wal muradu bitarjih, tarjih lughatan at-taglib, tarjih lughatan at-taglib. Istilahan, wal muradu bitarjih, di sini istilahan, tarjihu ba'dil adillati ala ba'dihal akhar, iaitu menguatkan sebahagian dalil ke atas sebahagian yang lain. Lima yakumu indal murajjih min mazaya, di mana yakumu indal murajjih min mazaya, maknanya pada dalil yang kuat itu dia mempunyai maziyah, maknanya satu kelebihan yang menyebabkan dia itu lebih kuat daripada dalil yang lain. Wa hadzal bahth طويل جدا والمرجحات لا تقع تحت حصر من أهم ذلك. طيب sekarang kita masuk kepada bab. Sebelum itu, usul fiqh. Itu terdiri daripada 3 bahagian. Ada pen lain? Pen ni kurang. Yang pertama ialah ma'rifatu
أدلة الفقه إجماع. Yang kedua ialah kaifiyatun. Istifadah minha, ay minal adillah. Yang ketiga ialah halul mustafid. Sebelum kita masuk kepada perbahasan ini, sebelum kita masuk kepada perbahasan ma'rifatul adillah, di sana musannif mendahulukan perbahasan dengan mabahithul alfaz. Di mana di dalam perbahasan mabahithul alfaz, di sini di antaranya seperti am, khas, mutlak, muqayyad, zahir, muawwal. Ingat lagi tak? Apa lagi? Mujmal, mubayyan, haqiqah wal majaz. Banyak. Jadi kerana apa? Kerana perbahasan mabahithul alfaz ini akan digunakan di dalam adillatul fiqh. Di mana adillatul fiqh dah lepas, di sana ada alkitab, ada as-sunnah, ada ijma', ada al-qiyas. Ini dinamakan dengan adillah al-muttafaq alaiha. Empat ini: al-kitab, was-sunnah, wal-ijma', wal-qiyas. Adillah muttafaq alaiha. Dan ini telah lepas perbahasan kita satu per satu di dalam setiap bab yang disebutkan oleh musannif. Dan pada minggu yang lalu kita membahaskan tentang qiyas, syurutul qiyas, arkanul qiyas. Dan kita juga telah membahaskan tentang di sini adillah al-muttafaq alaiha. Yang kedua ialah al-adillah al-mukhtalaf fiha. Di antaranya istishhab, di antaranya istihsan, di antaranya aqal makil, di antaranya mafhum mukhalafah dan seterusnya. Kemudian ini pada bahagian ma'rifah adillah fiqh ijmalan. Selesai. Sekarang di sini kita masuk kepada babu ta'arud wa tarjih. Babu ta'arud wa tarjih ialah di sini yang kedua. Part yang kedua, ini part yang pertama. Ini adalah part yang kedua. Jadi perbahasan mabahisul alfaz yang paling panjang kita bahaskan pada muqaddimah kita, mujmal, mubayyan, am, khas, mutlak, muqayyad, zahir, muawwal, semua ini, ini akan digunakan di dalam setiap daripada adillah di sini, terutamanya pada kitab dan as-sunnah. Tengok ya, dalil yang paling kuat, dalil ijmali yang paling kuat, apa dia? Al-ijma'. Al-kitab, was-sunnah, wal-ijma'. Di antara tiga ini, dalil yang paling kuat adalah al-ijma'. Al-qiyas, dalil yang keempat,
jikalau dia bertentang kepada salah satu daripada tiga ini, khalas, potong dia. Khalas, kita buang. Kerana Alkitab, Wasunnah, Walijma' itu tidak boleh ta'arud dengan kias. Kalau kias ta'arud kepada seema salah satu daripada tiga ini, maka kias tak terpakai ketika itu. Jadi, di sini kemudian kita masuk kepada part yang kedua daripada usul fiqh, iaitu kaifiyatul istifadah minha. Di sini bab ta'arud wa tarjih. At-ta'arud ay bukan ta'arud, ta'adum. Ataupun boleh ta'arud. Tak apa, ta'adul wa tarjih. At-ta'adul ay at-tasawi. Jadi setelah kita mengetahui kesemua daripada dalil yang empat ini, kemudian kadang-kadang di antara adillah yang kita pelajari ini, kita mendapati salah satu daripada dalil ini bertentang dengan dalil yang lain. Kadang-kadang dalil daripada kitab itu sama kuatnya dengan dalil as-sunnah. Kadang-kadang dalil daripada kitab itu lebih kuat daripada as-sunnah. Kadang-kadang dalil di dalam as-sunnah itu lebih kuat daripada al-kitab. Sebab itu didatangkan dalil kaifiyatul istifadah minha. Bagaimana kita nak menggunakan dalil-dalil yang telah kita pelajari ini? Jika berlaku imma mutasawian di antara dua dalil ataupun lebih, ataupun di antara dalil itu berlaku ta'arud, berlaga, bertentangan. Jadi, wa tarjih ay at-taghlib. وضع إلى هنا kemudian part yang ketiga kita akan mempelajari halul mustafid. Apa itu halul mustafid? Iaitu sifatul mujtahid, iaitu siapakah orang yang berhak layak untuk berijtihad. Siapakah orang, iaitu dia mempunyai syurutul ijtihad. Lagi akan datang. Jadi disebutkan di sini wa hadzal bahthu tawilun jiddan. Kenapa ya? Kerana bab ini adalah pada bab, terutamanya pada bahagian tarjih, itu perbahasannya sangat panjang. Panjang lebar dibahaskan di dalam kitab-kitab usul fiqh. Bukalah seperti syarh jam'il jawami', ghayatul usul, nihayatul usul. Di sana kita akan mendapati perbahasan yang panjang lebar pada bab tarjih di sini. Cuma di sini musannif menyebutkan ala sabilil ikhtisar wa nahnu naktafi bi qadri hadzal kitab. Dan at-tarjih, at-ta'adul, yang pertama ialah at-ta'adul. At-ta'adul ay at-tasawi, kita katakan bahawa sama di antara dua dalil ataupun lebih, di mana seorang mujtahid ketika mana mendapati beberapa adillah yang sama kekuatannya, maka seorang mujtahid dia tidak boleh mengkedepankan satu dalil ke atas satu yang lain selagi mana dia tidak mendapatkan sesuatu murajjih kepada salah satu daripada dalil-dalil tadi. Maka selama mana di sana
terdapat beberapa dalil, tetapi dalil-dalil tersebut itu mempunyai kekuatan yang sama, maka seorang mujtahid ketika itu mesti dia tawakuf ke atas dalil tersebut. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab usul fiqh yang pada mustawa yang lebih tinggi, kita akan menjumpai ya, seperti kebanyakannya seperti Al-Imam Saifuddin Al-Amidi, kebanyakan daripada kaulnya beliau itu tawakuf. Begitu juga Imam Al-Haramain tawakuf. Jadi kita perlu fahami bahawasanya tawakufnya para ulama itu berbeza tawakufnya kita. Tawakufnya kita itu tawakuf an jahlin. Tawakufnya ulama itu tawakuf an ilmin. Kenapa? Kerana seorang mujtahid bila mana dia mendapati sebuah hukum dan pada hukum itu mempunyai beberapa dalil, maka dia tidak boleh menetapkan hukum kerana dia tidak dapat mentarjihkan salah satu daripada dalil. Maka ketika itu wajib dia tawakuf. Baik. Siapa yang tengok? Hukum ada. Hukum imma ini wa imma ini. Kemudian dalilnya banyak. Jadi seorang mujtahid bila dia nampak ini masalah ini, kita nak selesaikan bagaimana? Datang di dalam zihinnya itu dalil yang pelbagai. Banyak kitab, sunnah, wal ijma. Jadi berhimpun kesemua dalil ini. Dan kerana dia tidak mendapatkan murajjah kepada salah satu daripada dalil tadi, maka ketika itu dia wajib tawakuf. Kerana apa? Kerana kalau dia melakukan tarjih biduni murajjah, maka ketika itu dia telah berdusta di atas kalamnya syariat. Kerana mujtahid, seorang mujtahid itu seperti wakil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yakni ada beberapa masalah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran wa Sunnah yang berhajat kepada ijtihad. Maka seorang mujtahid dia berkata itu di atas perkataannya Allah. Maka kalau dia berdusta, maka dia berdusta di atas kalamnya Allah. Bahaya. Maka sebab itu di sini pentingnya bab ini, di antara bab yang penting di dalam ilmu usul fiqh. Kemudian di dalam tarjih ada masalah, kemudian datangnya beberapa dalil, dan di dalam beberapa dalil itu seorang mujtahid dia mendapatkan murajjah kepada salah satu daripada dalil tadi, maka dia mentarjihkan di atas dalil-dalil yang lain, maka dia memilih satu hukum. Kerana bila ada murajjah, maka di situ tidak berlaku tahakkum. Tetapi kalau biduni murajjah, maka di situ akan berlaku tahakkum. Baik. Dan tarjih di sini, tarjih tidak berlaku melainkan kepada amarat zanniyah ataupun amarat maznunah. Dia tidak berlaku pada perkara yang qawati'. Maknanya tidak berlaku di antara qata'i dan qata'i. Kerana kalau berlaku pertentangan di antara adillah, dan kesemua adillah itu adalah qata'i, bermakna kalam syarat ketika itu berlaku tanakut di antara satu sama lain, dan itu muhal, mustahil. Maka tarjih di sini tidak berlaku melainkan kepada amarat maznunah. Ya, itu dalil-dalil yang zanni. Dan ta'arud di sini, ta'arud di antara bainal adillah, ini adalah di atas zahir indal mujtahid. Ya, zahir indal mujtahid la nafsil amri. Maknanya mujtahid ini melihat bahawasanya dalil ini ada ta'arud. Mungkin mujtahid yang lain melihat bahawasanya pada dalil-dalil ini tidak ada ta'arud, kerana pada zahirnya seorang mujtahid.
bukan pada nafsul amri ataupun bukan pada nafsu, pada wakil. Jadi tarjih itu imma berlaku dengan bisababi rawi wa imma bisababi riwayah wa imma bisababil matni. Di sini musannif menyebutkan secara tidak teratur ya. Dia hanya apa kita kata? Cedok saja. Cedok daripada sini sikit, bisa berirawi sikit, bisa berriwayah sikit, bisa berwil matni sikit. Cuma tarjih itu berlaku dengan tiga faktor. Yang pertama ialah rawi, yang kedua ialah riwayah, yang ketiga ialah al-matn. Jadi seorang seorang mujtahid bila dia mendapati beberapa adillah dan dia mendapatkan tarjih di antara adillah tadi, maka ketika itu apakah hukum seorang mujtahid di sisi dia yang mana rojah kepada dia dalil A tidak dalil B, maka wajib dia beramal dengan apa yang zon di sisi dia, zon di sisi dia, di sisi mujtahid. Dan apa di sana kalau kita tengok apakah dalil kita beramal dengan dalil yang rajah ini, itu adalah kerana ijma'nya para sahabah dan salafus salih, di mana salafus salih mereka itu mendahulukan hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an pada wajibnya mandi bagi seseorang yang melakukan jima' tanpa inzal. Tak apalah, kita terus di sini. Wa hadzal bahsu tawilun jiddan wal murajjihat la taqa'u tahta hasrin. Atau kata musannif la taqa'u tahta hasrin, tidak terhingga banyak murajjihat itu. Wa min ahammi dhalik, aywa ikra. من أهم ذلك ترجيح الدليل الجلي على الدليل الخفي وذلك الظاهر والمعول فيقدم الظاهر على المعول. Yang pertama ialah tarjihud dalilil jali ala dalilil khafi, iaitu dalil yang jali, yang jelas. Itu diterjihkan ke atas dalil yang khafi, yang tersembunyi, yang tidak jelas. Seperti zahir dan muawwal dah lepas, fayuqaddam az-zahir ala al-muawwal. Maka kita takdimkan zahir di atas muawwal. Wal haqiqatu wal majaz fa taqaddama al haqiqatu ala al majaz. Begitu juga dan hakikah dan majaz, maka didahulukan hakikah di atas al majaz. Melainkan kita katakan bahawasanya di sana ada qarinah yang mengalihkan makna hakikah itu kepada majaz. Selama mana tidak ada qarinah yang mengalihkan makna daripada hakikah kepada makna yang lain, maka di situ wajib kita mengambil atas hakikahnya. Yang kedua, tarjihu dalil al-mujib lil-'ilmi 'ala al-mujib lidh-dhanni wa dhalika katarjihu al-mutawatir 'ala al-ahadi. Yang kedua ialah tarjihu dalil al-mujib lil-'ilmi 'ala al-mujib lidh-dhanni, iaitu mentarjihkan dalil yang mewajibkan bagi al-'ilmi, iaitu al-yaqin al-qata', di atas dalil yang mewajibkan dhann, seperti mentarjihkan mutawatir alal ahad. Di sini pada saya fi mahallin nazar, ketika musannif membuat misal dengan katarjihil mutawatir alal ahad, kenapa ya? Kerana al-ibrah. Yang diiktibar pada kita tarjihkan dalil ini lebih kuat daripada dalil ini, itu al-mujib lil-ilmi al-mujib lil-zanni. Cuba tengok. Kemudian katarjihil mutawatir al-ahad, adakah setiap mutawatir itu yufidul yakin? La, kataan. Adakah setiap ahad
itu yufidul zon. Lah. Ya. Maka sebab itu fi mahalin nazar, contohnya musannif di sana. Ya. Kerana ibrah, kita melihat, kita hendak mentakdimkan dalil ini di atas dalil ini, itu melihat kepada qata'i dan zonninya, bukan melihat kepada mutawatir ataupun ahad, bukan melihat kepada akli ataupun nakli. Tak. Kerana akli qad yufidul zon wa qad yufidul qata'. Begitu juga nakli qad yufidul zon wa qad yufid qata'. Maka ibrahnya adalah pada yakin ya, ataupun qata'i dan zanni, bukan pada akli ataupun nasi apa akli ataupun nakli ataupun mutawatir ataupun ahad. Ya. Ya, di sini ada setengah orang ya, yang cuba hendak menjahanamkan fungsi akal. Ya, hari ini kita dengar sebahagian puak ya, mengatakan bahawasanya ahli sunnah ini adalah golongan yang mendahulukan akal di atas naqal. Ya, maka kalam ini bahaya. Kenapa? Kerana kalam ini seolah-olah hendak menjatuhkan kedudukan martabatnya akal. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran sangat banyak sekali menyandarkan akal itu kepada orang yang beriman, tidak kepada orang yang kafir. Adapun Allah menyebut kepada orang-orang yang kafir itu dengan bahawasanya mereka itu adalah orang yang tidak berakal. Ya. Apa dalam ayat Quran itu? Summun bukumun umyun fahum la yaqilun. Ya. Mereka itu tidak berakal. Dan berapa banyak daripada ayat Al-Quran Allah mengatakan afala taqilun. Di sini Allah mengagungkan akal. Quran mengagungkan akal. Bagaimana kita hendak menjatuhkan kedudukan akal dengan kita mengatakan ahli sunnah itu mendahulukan akal di atas naqal? Tak. Kalau kita lihat aslu syariah itu adalah akal, dan naqal itu terbina di atas akal. Eh ustaz, ini keterlaluan lah. Ini macam liberal ya, mendahulukan akal di atas naqal. Tak. Syaf tengok elok-elok. Faham? Faham kan? Ketika mana kita mengatakan bahawa akal itu adalah aslu syariah, maknanya apa maksud akal di sini? Akal di sini adalah ulum daruri atau ulum badiyah. Ilmu daruri itu terbina di atasnya Al-Quran. Sebab itu Al-Quran tidak akan datang menentangi kepada akal, takkan sekali-kali. Ya. Tengoklah kepada apa ayat sekalipun, Al-Quran dan As-Sunnah itu datang tidak akan menentangi kepada akal sama sekali. Kerana lihat, ketika mana kita mengatakan akal itu, aslu syariah itu terbina di atas akal, maknanya bukan bermakna kita menolak naqal, iaitu kita menolak Al-Quran dan As-Sunnah dan kita mengambil akal. Tak. Tetapi Al-Quran dan As-Sunnah itu memilih salah satu daripada perkara yang diharuskan oleh akal. Ketika mana Allah memerintahkan kepada kita aqimus solah, maka aqimus solah itu termasuk daripada hukum akal. Di mana akal kita mengatakan seorang mukallaf itu terima untuk diperintah untuk melakukan solat dan terima untuk tidak melakukan solat. Maka Allah memilih untuk menyuruh orang mukallaf itu untuk melakukan solat. Ketika mana Nabi mengatakan bahawa solat zuhur itu 4 rakaat, akal mengatakan, akal kita musallam bahawasanya kita ini zuhur itu boleh berlaku 5 rakaat, 7 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat. Tetapi sunnah memilih untuk meletakkan zuhur itu 4 rakaat. Faham tak? Begitu juga ketika mana Allah mengharamkan zina, wala taqrabuz zina. Begitu juga innamal khamru wal maisir ila al akhir fajtanibu.
Maka Allah melarang seseorang melakukan meminum arak, melakukan zina. Yakni akal menerima kalau syar, yakni kalau Allah hendak memerintahkan kita untuk melakukan zina, harus. Kalau Allah nak melarang kita untuk melakukan zina, harus. Harus pada iradatnya Allah Subhanahu wa Taala, Allah berkehendak untuk menghendaki hambanya untuk melakukan zina. Allah menghendaki hambanya tidak melakukan zina. Maka Allah melarang. Maka Allah memilih untuk melarang hambanya daripada melakukan zina. Maka Allah mengatakan, wala taqrabu zina. Itulah makna daripada akal itu adalah aslul syariah. Ya. Dan sebab itu, kalau kita lihat mufassirin, mereka itu apabila mendapati Quran bertentang kepada akal pada zahirnya, maka mereka akan mentakwilkan kalam tersebut bersesuaian dengan akal. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yadullah fawqa aydihim. Bukankah kalam Allah ini memberi waham kepada kita sesuatu yang bertentang kepada akal? Allah di atas arasy, ini makul? Allah duduk di atas arasy? Ghair makul, mustahil. Makul ke Allah Ta'ala mengatakan yadullah fawqa aydihim, Allah mempunyai tangan? Ghair makul, mustahil. Maka mufassir mentakwilkan ayat tersebut bersesuaian dengan hukum akal. Sebab itu yang dilihat bukan dalil akal didahulukan di atas dalil naqal, begitu juga dalil naqal didahulukan di atas dalil akal, tetapi yang dilihat itu adalah qat'i wa zanni. Didahulukan qat'i di atas zanni. Apa makna dalil akal? Dalil akal bermakna setiap mukaddimat kepada untuk sampai kepada natijahnya itu adalah mukaddimat akliyah. Kesemua daripada mukaddimat itu adalah mukaddimat akliyah. Apa makna dalilun naqal? Dalilun naqal itu adalah dalil yang di dalam mukaddimatnya itu terdiri daripada ayat Al-Quran ataupun As-Sunnah dan disertai dengan mukaddimat akliyah. Ya. Adapun dalil naqal yang semata-mata naqli ke mukaddimahnya adalah naqliyah, itu tidak ada. Ya, dia mesti diserta naqal dan juga naqal baru menghasilkan sebuah natijah. Jadi, di dalam melakukan tarjih, ya, seorang mujtahid, di dalam melakukan tarjih, al-aslu fi tarjih, al-aslu, tengok, ambil ni, iza ta'arada dalilan fal aslu idza ta'arada dalilan fal aslu fi kulli wahidin minhuma huwa al-i'mal, huwa al-i'mal lal ihmal. Fal aslu fi kulli wahidin minhuma huwal i'mal lal ihmal. Maknanya kalau berlaku ta'arud, bertentangan di antara dua dalil, maka asal padanya adalah i'mal, iaitu mengamalkan kedua-dua dalil tanpa mengihmalkan, iaitu ilqa ataupun membuang salah satu daripada dalil. Asalnya adalah kita menjamakkan. Selama mana boleh dijamakkan, dihimpunkan kedua-dua dalil, maka dijamakkan walaupun daripada satu wajah sekalipun. Itu asal daripada berlakunya ta'arud. Kalau tidak boleh jamak, baru ketika itu tarjih, iaitu dengan buang satu dalil, ambil dalil ini. Jadi tarjih ini datang setelah jamak. Tarjihuz zanni, ayuh. Tarjih al-dhanni al-qawi 'ala al-dhanni al-da'if, wa dhalika katarjih al-hadith alladhi ittafaqa 'alayhi shaykhan 'ala man farada bihi ahaduhuma aw rawahu ghayruhuma, wa katarjih al-Bukhari 'ala Muslim wa Muslim 'ala ghayrihi.
iaitu menguatkan dalil yang qawi, zannil qawi, zann yang qawi ala zannil dhaif, kerana zann itu mutafawit. Jadi orang tanya, kenapa dalil yang qata'i itu tidak berlaku ta'arud? Kalau ditanya, kenapa dalil qata'i, tadi kita katakan bahawasanya dalil adillah qata'iyah itu tidak berlaku ta'arud di antara keduanya. Kita, kerana kita mengatakan bahawasanya nanti akan berlaku al-jam'u bainan nakidain. Baik. Kenapa berlaku seperti itu? Kerana perkara yang qata'iyah tidak ada tafawut pada dia. Berbeza dengan perkara yang zanniyah. Adillah zanniyah, di sana ada tafawut. Maknanya ada berlebih kurang. Ada yang kuat, ada yang kuat lagi. Ada yang lebih lemah, ada yang lebih lemah lagi. Gitu. Ala zannil dha'if wa thalika katarjihil hadith alladhi ittafaqa alaihi syaykhan ala man farada bihi ahaduhuma awrawahu ghairuhuma katarjihil Bukhari ala al-Muslim wa Muslim ala ghairih. يرجح القياس الجميع على القياس الخفي وذلك كترجيح قياس الجنات أو شبهه أو الشبه. Ya, jadi diterjihkan kias yang jelas di atas kias yang khafi. Kias yang nyata seperti apa? Seperti kiasul illah. Kita dah sebut kiasul illah adalah illahnya itu disebut secara sarahah. Ya, pada pengajian yang lalu. Adapun kiasul dalalah itu adalah kias yang disebutkan illahnya itu atas jalan lazim. Maksudnya disebutkan lazimul illah. Tidak disebutkan illah itu secara sarahatan. Itu qiyasud dalalah. Jadi qiyasul illah dan qiyasud dalalah, jika bertembung kedua qiyas ini, maka didahulukan qiyasul illah kerana illahnya itu disebutkan secara sarahah. Qiyasul syabah lagi rendah martabatnya. Kenapa? Kita di sana ada satu farak dan dua aslain, kan? Far'un wahidun baina aslain. Ingat tak? Ya. Minan murajjah. Minan murajjahati kasratu ruwah. Setengah daripada murajjahat itu banyaknya perawi. Wa ulumul isnad. Dan apa, tingginya isnad. Maknanya bila tingginya isnad, maka percentage untuk salahnya hadis itu kurang. Ya, ulumul isnad. Maknanya semakin hampir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin kurang perawinya, semakin kurang persentase untuk berlaku kesalahan di dalam hadis tersebut. Aywah. Fiqhur rawi. Fiqhur rawi maknanya rawi itu adalah seorang yang faqih. Kenapa? Kerana seorang perawi yang faqih, ketika mana dia meriwayatkan sebuah hadis, dia akan melihat dari pelbagai sudut dengan ilmu-ilmu alat yang dimiliki. Berbeza dengan rawi yang ami, yang dia tidak mempunyai ilmu alat. Maka dia semata-mata meriwayatkan apa yang dia dengar. Aywah. Wa 'ilmuhu bil arabiyyah. Dan pengetahuannya tentang ilmu Arabiyah. Wa husnu i'tiqadihi. Dan elok i'tiqadnya. Wa kaunuhu min kibal as-sahabah wa ghairu dhalik. Wa kaunuhu min kibal as-sahabah, yakni kalau yang meriwayatkan itu, dalil yang diriwayatkan oleh min kibari sahabah, dan dalil yang diriwayatkan daripada min sighari sahabah, maka kita takdimkan min kibari sahabah. Wa min al-murajjihat. Wa min al-murajjihat tarjihul musnad 'ala al-mursal. Musnad, iaitu ma yattasil isnaduhu. Mursal ma lam yattasil isnaduhu. Maka didahulukan musnad di atas mursal. Kita dah jelaskan. Wal marfu' 'ala al-mursal, iaitu yang sampai kepada Nabi. Wal mawquf, yang terhenti kepada sahabat. Aywah. Dan hadis yang diriwayatkan dengan lafaz di atas yang diriwayatkan dengan makna. Dan banyak lagi murajihat, seperti kita mentakdimkan qaul alal fi'l. Kalau berlaku pertentangan di antara dalil qauli dan dalil fi'li, maka ditakdimkan takdim dalil qauli di atas dalil fi'li. Kenapa? Kerana dalil fi'li itu lemah. Kenapa? Kerana di sana ada ihtimal. Apa ihtimalnya? Ihtimal bahawasanya fi'l tersebut, walaupun Nabi melakukan, mungkin perbuatan itu adalah khas untuk Nabi.
Begitu juga kalau di sana ada berlaku dua dalil yang bertentang di antara isbat dan nafi, ya, maka ketika itu kita mentakdimkan isbat di atas nafi. Ya, kita mentakdimkan isbat di atas nafi. Begitu juga bila berlaku dua dalil yang bertentangan di antara satu sama lain, iaitu amar dan nahi. Ada dalil yang menunjukkan kepada amar dan dalil yang menunjukkan kepada nahi. Bertentang. Nak ambil yang mana? Ambil nahi. Taqdimun nahi alal amri. Lai. Kenapa? Kenapa kita mendahulukan nafi di atas amar? Kerana kaedah mengatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Maka nafi itu daf'ul mafasid, amar itu jalbul masalih. Maka kita mendahulukan daf'ul mafasid di atas jalbul masalih dengan mendahulukan nafi di atas amar. Begitu juga kalau berlakunya pertentangan ta'arud di antara adillah, antara mantuk dan mafhum, maka kita mendahulukan mantuk di atas mafhum. Mantuk dan mafhum kita dah taqaddama zikruhu. Al-babu tsan. Al-babu tsaminu lijtihadi wa taqlidi. Ya, ini bab yang terakhir pada halul mustafid di dalam ta'rifnya usul fiqh. Pada ijtihad dan juga taklid. Taklid itu disebutkan atas jalan kerana munasabah dengan ijtihad. Iaitu orang yang tidak boleh berijtihad maka dia itu muqallid. Al-ijtihad lughatan. Al-ijtihad lughatan wa istifragul was'i fi bulughil gharad. Iaitu istifragul was'i fi bulughil gharad. Iaitu istifrag. Mengerahkan segala ketenaganya untuk sampai kepada gharad tujuannya. Wasilahan. Wasilahan wa istifragul juhdi fi darjil ahkam syar'iyyah. Istifragul juhdi iaitu menghabiskan juhudnya itu pada mendapatkan ahkam syar'iyyah. Wal mujtahid wal faqih al mustaghrigh li was'ihi fi tahsil al hukm syar'iyyah. Mujtahid itu adalah seorang yang faqih yang mustaghrigh liwus'ihi, menghabiskan sedaya upaya tenaganya itu untuk menghasilkan hukum syarak. Sifatul mujtahidi wal ijtihadu la yakunu bi'an yadda'iya al-insanu annahu mujtahidun bimujarradi qira'atihi li ba'di ulum syar'i. Tengok sifat mujtahid. Sifatnya mujtahid. Ijtihad la yakunu bi an yadaya da'ya al-insanu annahu mujtahid. Bukanlah berlaku ijtihad itu dengan seseorang itu dia mendakwa diri dia mujtahid. Bi mujarradi qira'atihi li ba'di ulumi syara'. Bukan dengan semata-mata kalau dia membaca kitab-kitab syara' maka dia boleh menjadi seorang mujtahid. Walau kana hafizan al-kitabi was sunnati. Walaupun dia menghafaz kitab was sunnah, al-Quran dan as-sunnah. Ala iftiradi wujudihim yawm. Di atas takdir di adanya orang seperti ini. Kalau kita kata hafizan lil kitab itu banyak. Tapi hafizan lil sunnah ada hari ini. Hafizan lil sunnah. Dia menghafaz seluruh hadis. Berapa ribu hadis? 100 ribu? 300 ribu? Berarti kata Muhammad SAW, ala iftiradi wujudihi al-yawm. Jadi, ijtihad itu bukan dengan menghafaz Quran. Tidak. Bukan seorang itu dengan syarat ijtihad, dia mesti menghafaz Quran. Tak. Begitu juga dia menghafaz sunnah. Tengok nanti akan. Fahifzu sunnah syai'un. Orang yang menghafal hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Sunan Tirmizi dan sebagainya, itu syai'un. Wa kaifiyatu istinbati ahkami minha syai'un akhar. Meng
apa, cara mengistinbatkan hukum daripada hadis itu satu perkara yang lain, iaitu satu ilmu yang berbeza daripada orang yang menghafaz. Jadi dengan semata-mata menghafaz itu tidak menjadikan seorang itu mujtahid. Ya. Begitu juga, tak kira kamu menghafaz Quran, lepas tu orang, bukan setiap orang yang menghafaz Quran dia memahami Al-Quran. Tak. Orang yang menghafaz Sahih Bukhari, adakah dia memahami Sahih Bukhari? Tidak. Orang yang menghafaz hatta hafal Ajurumiyah, adakah dia itu benar-benar memahami matan Ajurumiyah? Tak. Hafaz matan Alfiyah sekalipun, bukannya dia memahami, dia menghafaz. Ya, budak-budak kecil, kalau kita tengok di pesantren di Indonesia, berapa banyak yang menghafaz, ya, tetapi dia tidak memahami, kerana dia ibarat macam burung kakak tua, dia hanya menyebut apa yang dia dengar, dia sebut balik, keluar balik. Orang hafaz apa dia, Nazmul Waraqat, Imreti, itu tidak menjadikan dia itu orang yang alim di dalam ilmu usul fiqh. Kerana apa? Kerana memahami usul fiqh itu berbeza dengan orang yang menghafaz matannya. Memahami ilmu nahu itu berbeza dengan orang yang menghafaz ilmu nahu. Fi'lan ya, kalau kita tengok. Bahkan saya banyak jumpa kawan-kawan saya yang menghafaz Alfiyah ni, menghafaz Zubaid dan sebagainya. Kadang-kadang mereka tak memahami pun ilmu fiqh itu dengan baik. Mereka tak memahami pun ilmu nahu itu dengan baik. Membaca kitab tak dapat dengan baik. Bercakap Arab pun tak boleh dengan baik. Menulis Arab tak boleh dengan baik. Istimak tak boleh dengan baik. Walaupun hafaz Alfiyah. Begitu juga orang yang hafaz Zubaid. Cuba sebutkan. Tafriq Masail. Bukannya boleh. Berbeza. Hafaz satu perkara yang lain, memahami satu perkara yang lain. Mana nak takdim al-hifzu ataupun al-fahmu? Al-fahmu. Qata'an al-fahmu. Kerana al-ilmu al-fahmu. Tetapi kalau kamu boleh faham dan hafaz, itu hasan min fadli Rabbi. Wa innama yakunul mar'u mujtahidan bi syurutin. Aywa. Wa min syurutil mujtahid. Wa min syurutil mujtahid al-bulugh wal 'aql. Yang pertama ialah al-bulugh wal aqlu, baligh dan berakal. Aywa. Al-adalatu. Yang kedua ialah adalah, yakni seseorang itu dia tidak fasik. Jadi syarat seorang mujtahid, dia mesti adalah. Dia bukan seorang penipu, dia bukan seorang yang suka menjatuhkan maruah orang lain, suka mengumpat orang lain. Itu tidak ada adalah pada dia. Adalah itu adalah dia itu bukan seorang yang fasik. Fiqhun nafas. Fiqhun nafsi wa huwa malakatun tahsulu lirabbi bidul zamani. Sebuah malakah yang hasil bagi seseorang itu dengan panjangnya zaman. Maknanya perlukan kepada masa yang panjang. Wasabri ala al-ilm. Sabar di atas ilm. Ini baru apa? 12 dars khulasah ni. Itu pun dah goyang lah. Kejap datang, kejap tak datang. Hari pertama datang, hari kedua tak datang. Hari ketiga datang, hari keempat tak datang. Macam mana tak ada sabar alal ilm? Macam mana nak jadi mujtahid? Macam mana nak rat orang dalam Facebook? Kan kita nak rat orang dalam Instagram, kita suka. Tapi belajar malas. Wasabri alal ilm. Sabar itu istiqamah. Siapa yang tak ada istiqamah, dia tak sabar sebenarnya. Dia mustajil, nak tergesa-gesa, nak cepat. Kalau tengok Syekh buka kitab, Jampul Jawamid, Minhajul Talibin, cuba tengok berapa kali dia datang. Mukadimah dia datang, lepas tu tak datang dah. Sedikit orang yang boleh sabar. Ketika mana saya mensyarahkan Bismillah, Alhamdulillah, seronok lah. Cuba saya masuk Mujmal Mubayyan, Zuhir Mu'awwal, bab kias, kiasul illah, kiasul syabah, semua lari dah, tak ada orang lah. Dan nak khatam baru ada balik. Minta maaf. Ini memang wakilnya macam ni.
Ya, saya tengok talibul ilmi hari ini macam ni. Ya. Macam mana kita nak menghasilkan orang yang benar-benar kuat dalam ilmu? Ya. Antum yang akan balik nanti, ya, mengajar di sekolah-sekolah. Di sekolah kafah ke, sekolah rendah ke, sekolah agama ke, ya, jadi guru agama. Macam mana antum nak mendidik anak murid kalau hari ini antum tak sabar di atas ilmu? Macam mana antum nak mengharapkan anak murid sabar di atas ilmu? Ya. Wa mulazamatil ulama, ya, melazimi para ulama. Ya. Ya, suhbah. Ya. Suhbah kepada guru kita. Ya. Ini pun kurang, ya. Kerana di dalam mulazamah ini banyak, ya, banyak faedah yang kita tak dapatkan di dalam dars. Dars berbeza. Kita suhbah kepada guru satu perkara yang berbeza. Kita akan mendapatkan apa yang tidak didapati di dalam dars. Pelajar yang datang dars dan pelajar yang datang ke dars berserta suhbah itu tak sama, berbeza. Ya. Aywa. Walukuf ala aqwal al-mujtahidin min as-salaf. Wa ma'rifati wajh aqwalihim wa munaqashatiha wa hiya faqaha. Dan dia mesti mengetahui, ya, kaul-kaulnya mujtahidin daripada salaf. Mengetahui wajahnya perkataan mereka itu, munaqashahnya mereka, wahiyah faqahada kulli syai'un jibiliyun ala al-aghlab. Bahkan malakah fiqhun nafas ini lebih tinggi daripada itu, ya. Aywa, la yata'atta bil kasbi kama qala imamul haramain. Maknanya fiqhun nafas ini sangat susah nak didapati, ya. Bukan dengan kita membaca apa tu mausu'ah fiqhiyah kuwaitiyah 20 jilid tu, 20 jilid itu tak menjadikan kamu memiliki malakah ini. Ya. Kamu membaca, menghafaz matan sekalipun itu tidak menjadikan kamu memiliki fiqhun nafas ini. Fiqhun nafas ini perlukan orang yang benar-benar tamakun di dalam ilmu. Itu susah. Ya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bobitnya orang yang fiqhun nafas ini, dia boleh mengatakan tentang sebuah hukum yang tidak disebutkan di dalam kitab. Maknanya sebagaimana dia membaca hukum di dalam kitab, begitu dia menjelaskan hukum yang tidak ada di dalam kitab. Ya. Contoh, ya. Okey, dalam kitab fiqah ada disebutkan tentang masalah orang yang berhadas. Ada masjid, di masjid, ya. Kemudian ada pokok di luar masjid. Pokok ini rantingnya macam ni, ha. Di atas bumbung masjid. Kalau seseorang yang berhadas, dia panjat pokok. Kita tahu bahawasanya orang berhadas dia tidak boleh masuk masjid. Sekarang ni dia tak masuk masjid, dia kata aku naik pokok, aku duduk atas ranting ni yang mana ranting ini bertentangan dengan tempatnya masjid. Adakah haram? Haram. Disebutkan dalam kitab fiqah. Baik, itu disebutkan di dalam kitab. Okey, bagaimana hukum orang yang melakukan wukuf di Arafah? Orang kaya, businessman. Hari ini zaman apa, para fuqaha kita dulu, zaman Imam Haramain, Imam Ghazali, Ibn Hajar Al-Haytami, itu tidak ada kapal terbang. Tak ada helikopter. Hari ini orang-orang berada kita, menteri, mereka berwukuf, mereka tak berhenti, tak duduk dalam khemah. Naik helikopter, masuk Zuhur, wukuf, syuuu. Adakah sah wukufnya? Adakah sah wukufnya? Ha? Sah ataupun tidak? Cuba cari kitab mausu'ah fiqhiyah kuwaitiyah tu. Sebab itu ini malakah, ya. Ini bukan apa yang tertulis di dalam kitab, ya. Antum belilah kitab banyak mana pun, macam ini tak banyak lagi, ya. Darussalam tu lagi kaya lah. Itu tak menjadikan seseorang itu mempunyai malakah, ya. Malakah itu bukan dibina dengan membeli kitab, bukan dengan menghafaz matan banyak, bukan dengan setakat baca kitab, tak. Ya, diperlukan kepada latihan. Ini payah, ya.
Lepas tu kata-kata Imam Al-Haramain tu ada benarnya. La yata'atta bil kasbi, dia bukan dengan kasab, bukan dengan usaha. Maknanya ini malakah daripada Allah, Allah yang beri. Ya, subhanallah. Aywa, al-ilmu bil Quran. Seorang mujtahid dia mesti mengetahui nasihnya Quran, mansuhnya Quran, amnya Quran, khasnya Quran, mutlak, muqayyad, muhkam, mutasyabih, zahiruhu wa mu'awalah, wa asbabun nuzul. Ini dia mesti tahu. Al-ilmu bil Quran ini bukan al-hifzu bil Quran, ya, berbeza. Sebab itu saya tengok dalam sebahagian kitab disebut, bahkan banyak kitab-kitab usul fiqh yang menyebutkan bukan syarat mujtahid itu dia menghafaz Al-Quran itu fi zahiri qalbih. Tak. Faham maksud fi zahiri qalbih kan? Maknanya tebuklah mana ayat pun dia boleh bagi. Bukan itu. Tetapi mujtahid itu syarat dia mesti mengetahui tempatnya. Dia tahu tempat ayat ni, oh ini mutlak. Ayat ni, oh ini muqayyad. Ini zahir. Di sini mu'awad. Di sini nasih, mansuh. Gitu. Al-ilmu bisunnah. Al-ilmu bisunnah ala nahwi ma qulima min al-Qur'ani. Sama sebagaimana dia mengetahui apa yang daripada Quran. Wa an yakuna mutali'an 'alayha fi kulli kutubiha wa la yakfihi an yanzura fi sahihaini aw al-kutub sittati aw an yudhifa ila dhalika musnad Ahmad wa sunan al-Baihaqi wa mustadrak al-Hakimi aw ma shabaha hadha fa rubbama fatahu hadithun laysa fi hadhihi al-kutub bal fi ghayriha. Ah, syuf, kalau seseorang itu dia mesti mutalik, dia mesti mentelaah kepada semua kitab-kitab hadis. Ush, wa la yakfihi an yanzura fi sahihain. Ya, hari ini orang sahih, dalam sahih Bukhari sebut ni, dalam sahih Muslim sebut ni. Kan, itu tak bermada, itu tidak bermada untuk menjadi seorang mujtahid. Bahkan kutubus sittah sekalipun, ya, dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, ya, Ibn Majah, itu tidak menjadikan seseorang itu mujtahid dengan semata-mata mutala'ah kepada kitab-kitab tersebut. Hatta Sunan Ahmad, Musnad Imam Ahmad, berapa hadis dalam Musnad Imam Ahmad? 30,000 hadis. Itu pun masih tidak mencukupi. Kerana ada hadis lagi yang tidak diletakkan di dalam hadis, di dalam kitab tersebut. Maknanya hatta Sunan Baihaqi, Mustadrak Al-Hakim, atau Masyabahat, farubbama fatahu hadis. Mungkin ada hadis yang masih dia tidak mengetahui. Fi hadhihi al-kutub bal fi ghayriha. Bahkan sebab itu Imam Bukhari ketika mana beliau mengarang Sahihul Bukhari, kitab Sahih Bukhari Imam Bukhari itu bukan bermakna kesemua hadis yang diletakkan di dalam hadis di dalam kitab tersebut adalah hadis sahih. Maknanya bukan hadis sahih itu berpada dengan itu sahaja. Ada hadis sahih yang lain aku tak sebut. ولذلك ولذلك لا بد ان يطلع على كتب السنه في كلها شوف كلها والا فلكل مقام مقال لكل مقام مقال. Ya, maknanya tengoklah kamu punya martabat, ya, sejauh mana kamu belajar ilmu hadis itu sajalah, ya, sejauh mana kamu mempelajari ilmu Quran itu saja. Maknanya setiap orang mempunyai fannya tersendiri, ya, setiap orang mempunyai wa li kulli fanin ahlun wa rijalun. Aywa, wa rahimallahu imra'an 'arafa qadrahu fa waqafa 'indahu. Syuf, mudah-mudahan Allah merahmati orang yang mengetahui kadarnya. Ini tak tahu kadar sendiri, ya, tak tahu makamnya sendiri kat mana. Dia berkata sesuatu yang di luar daripada makamnya, ya. Dia tak sampai level wali pun, tapi dia cakap macam wali lah kan. Nah, itu nak ibarat dia sini, ya. Orang yang dia tak tahu pun ilmu hadis, ya, tahu sikit-sikit je, ya, tapi cakap macam hebat ilmu hadis. Oh, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini maudhu', ini mungkar. Dia pun tak tahu takrif mungkar apa. Dia ingat mungkar seperti amar ma'ruf nahi mungkar ke? Wala budda
wala budda an ya'rifa min as-sunnati ziyadat al-'ilm al-qur'ani as-sahih wa dha'ifa. Ah, dia mesti mengetahui sahih dan dha'if. Wa asma'ir rijal. Wa asma'ir rijal. Dari khathum wa manaqibahum liya'rifa 'adalatahum wa ya'rifa wa ya'rifu asbab al-jarhi wa at-ta'dil liyahkuma biha 'alayhim. Ini penting ya. Kenapa ya? Seorang itu dia tidak cukup bahkan dia kena mengetahui sahih wa dha'if asma'ur rijal tarikhuhum manaqibnya mereka itu. Kerana contohnya seorang perawi dia katakan saya terima hadis ini daripada Imam Ahmad bin Hanbal pada tahun 244 Hijriah. Maka orang yang alim dia itu memang dia mengetahui tarikhur rijal. Dia tidak akan tertipu dengan kata-kata perawi tersebut. Kerana Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada 241. Bila masa kamu dengar 244, Imam Ahmad bin Hanbal dah tak ada. Ya. Begitu juga kadang-kadang perawi dia mengatakan, oh, saya dengar perkataan ini daripada Imam Ahmad bin Hanbal di Sewun. Adakah Imam Ahmad bin Hanbal rehlah ke Sewun? Kalau dia kata, oh saya bertemu dengan Imam Ahmad di Mekah, okey, kerana Imam Ahmad memang ada rehlah ke Mekah. Begitu, itu pentingnya kita mengetahui manakibnya mereka itu, rehlahnya mereka itu, tarikhnya mereka. Aywah, waman akhazah. Waman akhazah sahihah minal Bukhari matalan muta'amidan alaihi fahuwa muqallim. Bukan muta'amidan. Mu'tamidan. Mu'tamidan alaihi fahuwa muqallidun lahu la mujtahid. Nah, syuf. Kamu bukan mujtahid pun. Ya? Kamu hafal hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finna. Kamu kata hadis ini dihukumkan oleh Imam Bukhari sahih. Eh, kamu tu muqallid, kamu bukan mujtahid. Aywa. Ma'rifatu masail al-ijma'i hatta la yahdhari taha. Dia mengetahui masail ijma' supaya dia tidak menentang kepada ijma'nya ulama. Aywa. Ma'rifatu usul al-fiqh. Penting. Ini usul fiqh dia wajib mempelajari. Kenapa? Kerana usul fiqh ini adalah alatul ijtihad. Ya, kerana alatul ijtihad. Jadi orang yang nak berijtihad dia mesti mempunyai alat. Orang yang nak tanam pokok dia kena ada penggalinya. Ya. Hari ini orang tak belajar ilmu usul fiqh tiba-tiba berijtihad. Ya. Banyak ya. Orang-orang Wahabi tu mereka tak nak belajar usul fiqh. Kenapa? Kerana kalau mereka mengetahui tentang ilmu usul fiqh, niscaya pekung mereka akan terbuka. Ya. Begitu juga mereka lari daripada mempelajari ilmu kalam kerana pekung mereka akan terbuka. Ya. Dengan sebab mempelajari ilmu-ilmu ini, maka mereka itu berpadu dengan ilmu Quran hadis, Quran hadis. Ya. Bahkan mengharamkan orang mempelajari ilmu kalam. Ma'rifatul lughatil Arab. Ya, apatah lagi mengharamkan mempelajari ilmu mantik. Ya. Kerana dengan tidak ada mantik, kamu tidak akan mampu memahami kalam. Ya. Aywah, ma'rifatul lughatil Arab. Ma'rifatul lughatil Arab fi nahwiha wa sarfiha. Pada nahunya, sarafnya, balaghahnya, li'annallah ta'abbuduna bi istinbatil ahkami bina'an 'ala qawa'idiha wa qawanihiha. Fa man lam ya'rif lughat al-arabiyyah fi 'ulumiha wa fununha fala hazza lahu fil ijtihad. Siapa yang tidak mengetahui ilmu lughah Arabiah, ini baca kitab pun i'rab pun berterabur, ya, tiba-tiba nak ijtihad. Apatah lagi balaghah. Ya, bal la hazza lahu fil 'ilm. Ya, dia tak ada bahagian dalam ilmu pun. Ya, ini baru baca terjemahan Sahih Bukhari, terjemahan Sunan Tirmizi. Saya nampak dalam Pasar Mesir ada ustaz jualnya terjemahan hadis, kitab-kitab hadis, terjemahan tafsir. Banyak tu. Itu saya rasa ambil Indonesia tu. Terjemahan, terjemahan tak menjadikan kamu mujtahid. Ya, wajib ma'rifatul lughatil Arab. Ya. Wa hadhihi sifatul mujtahidil mutlaq, Asy-Syafi'i. Seperti Imam Syafi'i. Wa Malik wa Ahmad wa Abi Hanifah. Aywa. Wa hunaka mujtahidul madhhabi wa huwa aqallu minhu darajatan. Mujtahid mazhab lain lagi. Ya, aqallu minhu darajatan. Kerana mereka itu mengambil kawaid daripada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak mereka itu sendiri yang membina kawaid. Ya. Mujtahid
Ya, sebab itu seperti Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, walaupun mereka itu mengarang seperti Nihayah, Tuhfah, itu mereka tidak menjadi mujtahid mutlak. Hatta mereka itu tidak berani mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Hari ini orang berani untuk mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Aywa. Khata'ul mujtahidi wa isabatuhu. Sekarang kita masuk kepada khata'ul mujtahidi wa isabatuhu. Di sini masalahnya ialah ada satu masalah. Berlaku khilaf di kalangan ulama dua hukum. Ulama ini mengatakan sah. Ulama ini mengatakan batil. Ulama ini mengatakan wajib. Ulama ini mengatakan haram. Begitu. Berlaku khilaf di kalangan para ulama. Baik. Di sana ada dua mazhab. Mazhab yang pertama mengatakan bahawasanya kedua-dua ulama ini ijtihad mereka kedua-duanya benar. Maknanya hukum A benar, hukum B pun benar. Pendapat yang kedua mengatakan hukum A benar, hukum B salah. Tetapi kedua-duanya yang benar dapat dua pahala, yang satu dapat yang salah dapat satu pahala. Ikhtilafan. Ikhtilaf ulama hal kullu mujtahidin musib fil masail al khilafiyah aw an musib wahid wal baqi muhtar. Aywa. Faqila kullu mujtahidin musib wa huwa madhhab musawwibah. Mazhab musawwibah mengatakan semua mujtahid benar. Ini mengatakan sunnah, ini mengatakan makruh, ini mengatakan haram, kesemuanya hukum adalah benar. Itu nama dia mazhab musawwibah. Nanti ada mazhab mukhatti'ah. Aywa. والصحيح الذي عليهم جمهور منهم الأئمة الأربعة أنه ليس كل مجتهد. Tengok yang sahihnya apa? Bukan semua mujtahid itu benar. Yang benar itu hanya satu sahaja. Habis yang salah tu macam mana masuk neraka? Tak. Dapat pahala di atas ijtihadnya. Wa innamal musibu wahidun wal baqiyatu muhti'un li'anna al-haqqa wahidun wa la yata'addad. Aywa, jadi yang benar itu satu dan tidak berbilang-bilang. Illa annahu in asaba falahu ajran. Falahu ajran, dua pahala. Ajrun 'ala al-ijtihadi wa ajrun 'ala isabati al-haqqi. Dapat pahala di atas ijtihad dan dapat pahala di atas benarnya mereka itu. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun 'ala al-ijtihad. Dapat satu pahala bagi yang salah. Wa hadha ma'na qawli sallallahu alaihi wasallam. Idza ijtahada al-hakim wa asaba falahu ajrani. Ya, tengok makna kata Nabi SAW apabila seorang itu berijtihadnya seorang hakim itu, wa asaba falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala kerana benarnya dia. Wa in ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia berijtihad dan dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Wa hadha in kana ahlan lil ijtihadi wa illa fa innahu yu'aqabu wa law asaba li'annahu asaba sudfatan ba'da an tajarra 'ala dinillah bi jahdihi. Cuba tengok. Wa hadha in kana. In kana qaid, kalau dia itu ahli dalam ijtihad. Kalau dia bukan ahli dalam ijtihad tetapi dia berijtihad dan dia salah, itu bukan pahala, itu neraka, berdosa. Kerana dia bukan ahli ijtihad. Yang kita katakan dapat pahala walaupun dia salah di dalam ijtihad, ini kerana dia itu ahli bagi ijtihad. Kerana ba'da an tajarru'a 'ala dinillah bi jahlihi. Al-ijtihad fil aqliyah. Al-ijtihad fil aqliyah. Wa ma dzakarnahu min ithabati al-mujtahidi idza aqta'a innama huwa fil umur al-far'iyyah adh-dhanniyah. Tengok ijtihad di dalam aqliyat. Apa maksud ijtihad dalam aqliyat? Iaitu dalam bab aqaid, masail aqaidiyah. Berbeza. Kenapa? Kerana dalam masalah aqliyat ataupun dalam masail aqaidiyah, di sana berbeza dengan masalah far'iyyah. Di dalam masalah akaidiyah, tidak boleh kita katakan dua-dua benar. Yang tadi boleh kan? Ada khilaf kan? Oh, ada khilaf. Ada setengah ulama kata dua-dua benar. Dua-dua ulama ini benar hukumnya, walaupun berbeza hukum. Tapi dua-duanya
kebenaran, iaitu pada mazhab musawibah. Tapi dalam masalah akliyat ataupun masail akaidiyah, tidak boleh dikatakan seperti itu. Kerana orang falsafah, mereka juga berijtihad. Alam ini qadim. Orang Masihi juga berijtihad. Orang Nasrani mengatakan Allah Ta'ala tiga. Tuhan itu tiga. Mereka juga berijtihad. Oh, kalau kita berdiri di atas mazhabnya musawibah, Nasrani benar, Islam benar, falsafah benar. Itu dia. Wa ma zakarna. Wa amma al-ijtihad fil aqliyat wal murad bihi al aqaid fal musib fiha wahidun qat'an. Wahidun qat'an. Mesti satu sahaja yang benar. Wala yati fiha madhhab musawwib. Tidak ada mazhab musawwibah dalam bab aqaid. Li'annahu law kana kadhalika la'adda ila tasyib al-majusi wal kuffar wal mulahidati wa hadha muhalun. Wal malahidah wa hadha muhalun. Dan itu akan kerana apa? Kerana mazhab musawwibah akan membawa kepada majusi benar, orang-orang kafir benar, etis benar. Kerana mereka juga berijtihad. Yang boleh ditanggungkan di atas mazhab musawwibah itu adalah perkara fara'iyah zanniyah. Perkara yang zanniyah. Jadi ayuh wa amma taqlid. Wa amma taqlid fa huwa akhdhu qawli qa'il min ghairi ma'rifati dalilihi. Orang yang mengambil perkataan qa'il itu tanpa mengetahui dalil, itu taqlid. Falaysa minhu akhdhu qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalil wa la yahtaju ila dalil. Man lam yasil ila darajati al-ijtihad. Orang yang tidak sampai kepada darajat ijtihad. إذا لم يصل المرء إلى درجة الاجتهاد فالجمهور على أنه يجب عليه أن يقلد مجتهدا. Apabila seorang tidak sampai kepada martabat ijtihad, darajatul ijtihad, maka jumhur mengatakan wajib dia itu taklid kepada mujtahid. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ini bertanyalah kepada ahlinya jikalau kalian tidak tahu. وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قتلوه قتله الله هل سألوا إذا لم يعلموا. ويستوي في هذا العام والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد. Ini perkataan Nabi SAW, qataluhu qatalahumullah hal la sa'alu idza lam ya'lamu. Yani ini berlaku, ini nama dia hadis sahibus syajjah. Hadis ini berlaku ketika mana Nabi SAW, ketika mana para as-sahabah, ketika itu Nabi SAW tidak berada di peristiwa tersebut. Seorang sahabat berlaku kepada dia pecah pada tengkorak dia, kepala dia. Kemudian ketika itu masuknya waktu solat, hendak berwuduk. Kemudian dia bertanya kepada sahabat yang lain, adakah aku boleh berwuduk dalam keadaan aku ini? Maka para sahabat menjawab, berwuduk. Wajib kamu berwuduk. Maka ketika mana sahabat tersebut berwuduk, maka mati dia. Itu Nabi sebut, qataluhu qatalahumullah. Kalian telah membunuh dia. Dan Allah membunuh kalian. Kenapa kamu jawab kalau kamu tak tahu? Taklidul mujtahid al-mujtahidah. Idza hadathat hadithatun. Okay, seterusnya kita masuk kepada seorang mujtahid. Mujtahid ya, maknanya dia boleh berijtihad sendiri. Dia taklid kepada mujtahid yang lain. Adakah harus? Idza hadathat hadithatun wajtahada fiha al-mujtahid fa innahu la yajuzu lahu an yuqallida fiha mujtahidan akhar. La yajuz, ya, yakni haram dia bertaklid kepada mujtahid yang lain. Li'annahu muta'abbidun biha bima addahu ilahi. Kerana dia itu ditaklifkan untuk mengikut apa ijtihadnya. Ya. Wa amma idza lam yajtahid fiha. Adapun kalau dia tidak berijtihad padanya. Jumhur mewajibkan dia untuk berijtihad atas kadar kemampuan dia. Tidak harus, yakni haram dia mengikuti kepada mujtahid yang lain. Sifatul mujtahid. Sifat-sifat mujtahid yang diambil fatwa daripada dia. Maknanya kita nak tanya kepada orang, kita kena tengok dia ini ada tak ciri-ciri mujtahid? Syurutul mujtahid adakah ada pada dia? Ittafaqal ulama. Ittafaqal ulama'u ala annahu idha arada an yas
Jadi ittafaqal ulama, apabila seseorang dia nak meminta fatwa, fa innama yastafti min urifa bil ilmi, orang yang dikenali dengan ilmu, dan ijtihad, dan keadilannya, iaitu tidak fasik. Washtahara amruhu bidzalika bainahum, aywa, wa in wujida, fa in wujida adadun min al mujtahidin, kalau ada banyak mujtahid pada ketika itu, ada darajatin wahidatin di atas darajah yang satu, min sifatil kamal, jazalahu an yuqallida man syaa, jadi dia boleh ikut mana satu mujtahid yang dia nak ikut, ya. Jadi ini takdir, fardu takdir. Tapi hari ini susah kita nak jumpa mujtahid pada zaman ini. Susah sangat. Bahkan mungkin tak ada. Wallahu a'lam. Hatta mufti hari ini bukan mujtahid. Mereka itu hanya menakalkan apa yang ada disebutkan di dalam kitab-kitab ulama. Ustaz bukan mujtahid. Ustaz yang mengajar di tempat kita, ustaz yang mengajar di Khalaqah, bukan mujtahid. Ustaz Facebook bukan mujtahid, dalam masuk TV ke, hatta kamu ada doktor sekalipun, itu bukan mujtahid. Janganlah kita kata, oh ini orang awam, oh ini ustaz, ustaz ni mujtahid lah. Tak, mujtahid berbeza lagi. Mujtahid berbeza. Was sahih, والصحيح أنه يجوز له أن يقلد المفضول مع وجود الفاضل. Yang sahihnya harus baginya itu yuqallid al-mafdul ma'a wujudil fadil. Maknanya kalau ada mujtahid yang lebih tinggi martabatnya dan ada mujtahid yang kurang sedikit martabatnya tetapi sama-sama mujtahid, maka boleh, harus orang itu mengikut yang lebih rendah martabat dan tidak mengikut al-fadil, iaitu yang lebih tinggi martabatnya. Ma yajuzu fihi taqlid. Ma yajuzu fihi taqlid. Wa taqlidu inna ma yajuzu aw yajiba fil furu' al fiqhiyah. Dan taqlid itu harus dan wajib pada furu' fiqhiyah. Wa amma fi usul ad-din wal aqidah faqad dhahaba al-aktharuna kama hakahu al-Amili wa ikhtarahu huwa war-Razi wa Ibn al-Hajib annahu la yajuzu taqlida. La yajuzu taqlidu fi masail al-i'tiqad bal yajibu al-i'tiqadu 'an dalil. Ada pun pada masalah usuluddin, akidah, maka kebanyakan daripada ulama itu sebagaimana yang dihikayatkan oleh Imam Saifuddin Al-Amidi Wal-Razi wa Ibn Al-Hajib annahu la yajuzu taqlid fi masail al-i'tiqad, tidak boleh, bahkan haram kita beri'tiqad, kita bertaklid di dalam masalah i'tiqadiyah. Bal yajibu al-i'tiqad 'an dalil, maknanya tidak boleh, maknanya wajib kita menjadi mujtahid pada masalah i'tiqad. Kita sendiri berijtihad, kita sendiri nazar pada dalil. Sawa'un fi zalika al-ami wal 'alim. Cuma pendapat ini agak berat, agak berat. Fayajibu ala kulli ahadin an yadhura fi malakuti as-samawati wal ardi li yasila ila al-iman bi wujud al-qadir. Maka wajib atas setiap orang itu dia melihat kepada langit dan bumi, supaya dia sampai kepada iman dengan kewujudan yang khalik. Apa maksud dia melihat kepada bumi dan langit ini? Yang ini dia mencari dalil kewujudan Allah. Wajib setiap orang, tak kira kamu itu petani, kamu itu nelayan, kamu itu kerja ofis, kamu itu doktor, kamu ustaz, kamu orang awam, kamu guru, kamu pensyarah dan sebagainya, wajib ala kulli ahadin, mesti mencari dalil sendiri. Berbeza dengan masalah far'iyah tadi kita katakan, fiqh, ilmu fiqh seperti solat, wudu, nak niat ke tak, dalam solat nak niat ke tak, itu semua kita taklid kepada mujtahid. Kita taklid kepada mujtahid, tidak wajib kita ijtihad sendiri. Bahkan haram kalau kita bukan ahli dalam ijtihad. Was-sahih, was-sahihu ana al-amiya in akhadha bi qawli ghayrihi min al-ulama. Ini was-sahih. Orang awam, orang ami, in akhadha bi qawli ghayrihi min al-ulama, kalau dia mengambil perkataan selainnya daripada ulama, jaziman bihi, yakni dia pegang kukuh dengan kata-kata orang alim itu, duna syakkin aw taraddudin, tanpa syak dan taradud, bima naqalahu ilaihi min al-aqidah, fa innahu yajuzu lahu zalik, wa zalika li anna aktsara an-nas
la yastati'un nadhara, kerana mereka itu tidak mampu untuk nazar. Maka sebab itu mereka diuzurkan daripada nazar. Cukup mereka itu berpegang di atas perkataan orang alim, tetapi dengan tanpa ada taradud dan syak pada akidahnya orang alim tersebut. Maka sah. Itu dia kata, wassahih. Kenapa kalau kita pegang di atas pendapat yang pertama, yang awal tadi, iaitu setiap orang mesti nazar kepada dalil, saya ingat ramai kafir hari ini. Ramai yang tidak sah akidah dia. Ya. Tak payah tengok jauh lah, tengok keluarga kita sendiri je. Ya, adik-beradik kita, saudara-mara kita, sepupu kita. Ya. Mana ada? Tak kisah langsung pasal solat pun tak. Ya. Tatabbu' ar-rukhas. Tatabbu' ar-rukhas fi taqlid. Tatabbu' ar-rukhas maksudnya tatabbu' maknanya dia mencari-cari hukum yang ringan pada setiap mazhab. Maknanya tengok mazhab ni ringan, ambil ni. Mazhab ini ringan, ambil ni. Mazhab ini ringan, ambil ni. Kumpulkan, buat satu mazhab baru. Tatabbu' ar-rukhas. Allazi 'alaihi ulama. الذي عليه علماء الأمة من الأصوليين وغيرهم أنه لا يجوز في التقليد تتبع الرخص. علماء الأمة من الأصوليين mengatakan bahawa لا يجوز haram في التقليد تتبع الرخص. Jadi tak boleh seseorang itu taklid dengan تتبع الرخص. Maknanya dia tanya orang ini, dia tengok mazhab ini, alamak ustaz ni cakap mazhab Syafi'i beratlah, tak boleh. Pasal dia tanya ustaz lain, oh, ustaz ni pula bagi pendapat Maliki. Ada tak yang ringan? Dia cari yang ringan. Tak ada, cari ni. Cari tukar mazhab lain. Jadi akhirnya, apa yang ringan dalam Syafi'i? Apa yang ringan dalam Maliki? Apa yang ringan dalam Hambali? Itu yang dia ambil. Sayati, tengok contoh dia. لأن المرأة لأن المرأة إذا فعل هذا ربما خرج من ربقة التكليف ربقة التكليف. Kerana seseorang kalau dia melakukan tatabbu' ar-rukhas ini, ربما خرج من ربقة التكليف. Maknanya taklif pada dia tu habis. Seolah-olah dia tu tak ada taklif lah. Sebab asyik nak cari yang sesuai dengan hawa nafsu. Fa mu'zamu masail fiqhi khilafiyyah. Kebanyakan masail fiqh itu khilafiyah. فلو أخذ في كل مسألة بما يروق له ويسهل عليه لأسقط كثيرا من التكاليف الشرعية. Kalau dia mengambil pada setiap masalah apa yang mudah, apa yang ringan kepada dia, nescaya gugurlah semua taklif syariah. Ya. Solat 5 waktu dia kata beratlah. Ada tak mazhab yang mengatakan solat 4 waktu? Sampai tahap macam tu. Wahada. وهذا لا يقول به عالم من العلماء الأمة ومن فعل ذلك فقد عصى. Siapa yang melakukan demikian itu maka dia telah bermaksiat, berdosa. وحكم الإمام أبو إسحاق المروزي. Jadi Imam Abu Ishaq Al-Marwazi mengatakan fasiknya orang tersebut yang melakukan tatabbu' ar-rukhas ini. Wadzalika. وَذَلِكَ كَأَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ أَبِي حَنِفَةَ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ. Seperti seorang itu dia mengambil perkataan Imam Abu Hanifah yang mengatakan ketiadaan syarat wali di dalam nikah. Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan adanya wali di dalam nikah. وَقَوْلِ مَالِكٍ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الشُّهُودِ. Perkataan Imam Malik mengatakan tidak disyaratkan adanya saksi. وَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ. Perkataan Ibn Abbas mengatakan harus nikah mut'ah. Wa fa innahu yasilu ila ibahiyyatin lam yaqul biha hatta alladhina yunaduna bil ibahiyyah. Akan orang ini akan sampai kepada ibahiyah. Ibahiyah ni apa ya? Ibahiyah ni free sex. Zina. Ya. Yani mazhab Syafi'i beratlah, kena ada wali, nak kena ada saksi. Kita ikut Hanafi. Hanafi kata tak perlu wali. Tapi mazhab Abu Hanifah mensyaratkan saksi. Yang saksi ni beratlah, kita ambil Maliki. Kita buang saksi, sebab apa? Kita ikut Maliki. Tu campurlah. Begitu. Padahal Imam Malik tidak mensyaratkan saksi tetapi mensyaratkan wali. Nah, tengok. Itu tatabbu' ar-rukhas.
Aywa. Asamanallahu minaz-zalali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita daripada ketergelinciran. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ilham kepada kita ar-rushda wa taufiq, iaitu petunjuk di dalam perkataan dan perbuatan kita. Amin. Dan menjadikan kita daripada orang-orang yang mendengar akan perkataan fayattabi'u ahsanah, dan mengikutnya. Amin. ويحتاط بدينه فيحصنه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وخصوصا إلى روح المصنف